welcome to my YouTube channel, dan kali ini aku akan membahas tentang gimana caranya kamu bertahan menjadi mahasiswa arsitektur. Kenapa aku membahas ini? Karena banyak banget mahasiswa yang gugur di tengah jalan ketika mereka sudah memutuskan dirinya untuk kuliah arsitektur. Yang pertama, pastinya kamu harus niat, benar-benar niat bulat banget untuk kamu kuliah di teknik arsitektur. So, kamu pasti udah paham kan kayak apa sih sekarang setelah kamu nyemplung buat kuliah arsitektur. Dan karena itu udah pilihan kamu dan kamu siap untuk menerima resiko semuanya, kamu harus bisa untuk bertahan sampai akhir perjuangan kamu dengan gelar sarjana arsitektur, ya kan? Ketika kamu bingung dengan tugas-tugas kamu atau apa yang kamu sedang kerjakan, sesegera mungkin kamu cari referensi. Entah itu di internet, entah itu di perpustakaan dan di buku-buku. Kamu juga bisa saling share dengan senior kamu yang karena mereka lebih dulu kuliah di arsitektur. Pasti banyak membantu. Dan pastinya kamu harus pandai bergaul dengan mereka-mereka yang mungkin bisa mendukung untuk studi kamu, ya kan? Seperti senior, mungkin komunitas-komunitas, seseorang yang pastinya bisa mencerahkan jalan kamu, bisa mempermudah studi kamu. Dan yang penting lagi, kamu sering-sering ikut atau datang di acara seminar, terus di acara pameran, karena di acara-acara seperti itu kalian akan secara nggak langsung menambah ilmu wawasan kalian, terus menambah pengetahuan kalian, dan referensi-referensi itu datang dengan sendirinya semakin banyak gitu kan. Dan oh ya, sayembara, kalian jangan lupa buat ikut sayembara, karena mungkin di kuliah aja nggak cukup untuk kita bisa mengerjakan tipologi-tipologi bangunan, ya kan? Dengan sayembara kalian bisa mengerjakan tipologi-tipologi yang lain. Jadi semakin banyak desain-desain yang kalian kerjakan, semakin banyak pula pengetahuan yang kalian dapatkan gitu kan. Dan kamu harus punya waktu BTM. Karena apa? Karena kita tuh udah jelas ya, banyak banget tugasnya yang harus kita selesaikan dengan deadline-deadline yang tertentu dan dengan target-target yang tertentu. Kita harus menahi itu, dan kalau kita gak ada waktu sedikit untuk me time atau sedikit refresh otak, kita akan benar-benar jenuh, benar-benar stress, dan untuk memikirkan desain atau memikirkan apa sih yang harus kita curahkan di desain itu susah banget. So me time itu penting banget. Ya gak harus, kamu harus pergi ke luar negeri atau hangout berhari-hari, no, bukan seperti itu. Tapi jika kamu punya waktu mungkin hanya 2 jam, ya simpelnya kamu tinggalin dulu semua project-project kamu, tugas-tugas kamu, terus kamu nonton TV atau sekedar nonton drama Korea yang mungkin kemarin kamu tinggalin, terus makan makanan yang kamu suka, jalan atau cerita-cerita datang ke rumah teman kamu atau ke rumah kos teman kamu gitu kan. Terus jangan pernah menutup diri untuk berteman dengan siapapun, apalagi seseorang yang bisa menunjang untuk kesuksesan studi kamu atau kesuksesan karir kamu nanti sebagai seorang arsitek. So, mulai saat ini belajarlah untuk berteman dengan siapapun, dan pastinya kamu harus bisa untuk melindungi dirimu sejak sekarang juga dengan siapapun, kayak gitu ya. Dan semoga informasinya bermanfaat. So, buat kamu yang kepo banget tentang arsitektur, kamu bisa tanya-tanya ke aku. Dan kalau kamu mungkin pengen kuliah teknik arsitektur, kamu boleh kepoin juga di unmar.ac.id. Thanks for watching, comment, like, and subscribe. See you on next video.